Hai, Assalamualaikum semua. Aku baru-baru ni ada terima hate comment pasal anti-vaksin ni. So, dalam komen tu dia ada cakap kata apa? Kalau tak ada fakta, tak payah berhujah lah. Kalau kau Islam, kena tutup aurat. Kenapa nak kaitkan apa yang kita sampaikan pasal anti-vaksin ni dengan aurat kita? Sedangkan kau tak kenal aku dan aku pun tak kenal kau. Dan kau punya profile pun tak ada gambar. And then kalau kau jenis yang berani, tunjuklah kau punya profile. Tapi tak apa, it's okay. Aku tak ambil hati pun. Tapi kenapa nak kaitkan dengan aurat? Kalau aku Islam, itu hak aku nak tentukan aku nak pakai tudung ke tak. Kenapa mesti nak judge orang cakap apa kita punya appearance? And then satu lagi, dalam aku punya video posting sebelum ni, anti-vaksin, aku tak kaitkan dengan agama. Ini pasal kesedaran, awareness perlunya vaksin ni. So, kalau sometimes yang jenis komen-komen anti-vaksin ni jenis yang macam most, pada pandangan aku lah, yang aku tengok kat Twitter, most banyak yang hipokrit. Tapi itulah, aku tak nak lah cakap buruk orang lain kan. So kalau kau rasa pasal aku punya aurat ni kau isukan dan aku tak boleh nak berhujah, kau salah. Sebab aku tak kenal kau, kau pun tak kenal aku. So aku cuma, yang aku marah hanya kalau kau anti vaksin, tak payah nak kecoh-kecoh orang yang dah ambil vaksin. Bila orang dah ambil vaksin ni, bila kau cerita vaksin ni tak okey, tak okey, mempengaruhi orang lain, it's not good bro. Sebab kau tak nak ambil vaksin, dah lah, tak payahlah bising. Okay, kita sendiri pun yang ambil vaksin, kita pun tak marah kau. Kau tak nak ambil vaksin, it's your choice. So itu je lah aku rasa pasal hate comment macam ni. Aku pun malas nak respon. Tapi apa yang aku ingin sampaikan, jangan kaitkan dengan orang punya appearance. Dia tak pakai tudung lah, apalah. Kau tak kenal aku, so aku pun tak kenal kau. Jadi kalau kau tak suka, slack. Yeah? Jadi aku pun tak pernah kacau kau, and then kau pun jangan kacau. Ingat tu, eh. Bye.